Sony Pictures akhirnya telah mengonfirmasi bahwa film Venom ketiga akan segera digarap. Kabar ini tentunya sangat dinanti-nanti oleh fans, karena karakter anti-hero yang diperankan oleh Tom Hardy ini telah melakukan perjalanan singkat ke MCU Marvel Cinematic Universe. Melansir The Direct, Sony Pictures, ketika Spider-Man No Way Home rilis, produser Amy Pascal sudah mengatakan bahwa prequel dari Venom sedang dalam tahap perencanaan. Untuk sekarang belum jelas apakah sutradara Andy Serkis akan dipercayakan kembali untuk menggarap film ini seperti sequelnya kemarin. Sekarang proyek film Venom 3 masih. Sementara Sony memiliki beberapa proyek yang berkaitan dengan alam semesta Spider-Man seperti rilis Kraven the Hunter 13 Januari tahun 2023, Madam Web 7 Juli tahun 2023, dan El Muerto 12 Januari tahun 2024 yang sudah dikonfirmasi. Ada juga Spider-Man Across the Spider-Verse pada 2 Juni tahun 2023 dan Spider-Man Day. Terlepas dari kenyataan bahwa Eddie Brock sekarang sudah menjadi buronan di film keduanya, Venom juga sudah mengisyaratkan dendamnya terhadap Spider-Man. Hal ini terungkap di akhir film Venom 2, Let There Be Carnage. Tapi, yang tampil di TV saat Venom mengajak Eddie Brock berpindah tempat adalah Spade. Venom yang awalnya menjadi super villain dari Spider-Man. Setelah film solonya, yang diperankan oleh Tom Hardy, Venom justru dikenal sebagai karakter anti-hero. Bahkan sekarang bisa dikatakan sebagai superhero serta memiliki penggemarnya sendiri. Tapi bukannya nggak mungkin kalau Venom nantinya akan. Di bagian akhir post-credit film Spider-Man No Way Home, kita diberikan bocoran soal kemunculan Venom di MCU yang tiba-tiba. Hal ini nggak berlangsung lama, karena setelah itu Venom kembali berpindah tempat lagi. Namun symbiote Venom terlihat tertinggal sedikit di meja bar tempat Eddie Brock bersa.